Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semua Berjumpa lagi dengan Pak Suhendek Yaitu di mata pelajaran matematika Oke Pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang pengurangan pecahan Nanti jangan lupa videonya disimak dengan baik ya Karena insya Allah Akan sedikit rumit tentang penjumlahan pecahan biasa, pengurangan pecahan biasa berpenyebut beda dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Mohon disimak ya. Baik anak-anak, di sini kita akan bersama belajar tentang pengurangan pecahan ya. Pengurangan pecahan. Nah, di kesempatan ini Pak Guru akan membahas tentang dua pengurangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa penyebut sama. oke okay. langsung kita ke contoh ya contoh 12 per20 dikurangi 7 per20 sama dengan nah kalau ini langsung ya jadi 12 dikurang 7 nah ininya satu aja seperti ini ya nah, jadi 12 per dikurangi 7 berapa hasilnya 5 ya 5 per 20 nah ini adalah pecahan pengurangan pecahan biasa Penyebutnya sama nah, enak ya, kalau begini gampang. Nah, yang kedua, pecahan biasa, penyebut berbeda ya, penyebut beda nah, contoh. Okay. 5 per 7 dikurangi 3 per 9. Nah, kalau ini kita kalikan dulu, kali silang dulu ya. Hmm. Oke, okay, caranya mohon disimak. 5 dikali 9 jadi nanti atas bawah kita kalikan 7 dikali 9 Sama dengan 5 kali 9 adalah 45 7 dikali 9 hasilnya 7 kali 9 hasilnya 6 63 Ini hasilnya ya Hasil dari 5 per 7 sekarang yang kedua yaitu 3 per 9 dikali 3 dikali 7 9 juga dikali 7 jadi yang dikalikan adalah pembilangnya oke okay. nah 3 dikali 7 hasilnya 21 nah sedangkan 9 dikali 7 hasilnya 60 Oke, okay. ini sudah dapat ya. Nah, maksudnya, penyebutnya sudah sama tuh. 63, yang ini juga 63. Jadi, langsung kita tulis 45 per 63, dikurangi 21 per 63 tuh. Ya. 63, maaf, bukan 60. Nah, jadi ini udah sama kayak di atas ya. Nah, ini 20, ini 20. Nah, juga ini sama 63, ini 63. Oke, okay, jadi langsung 45 dikurangi 21 per 63. Mm -hmm. Oke, okay. sekarang kita tinggal lanjutkan. 45 dikurangi 21 berapa hasilnya? Hmm? 24 iya. Oke. Okay. 24 per 63 Nah ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya Pokoknya kalau pecahan itu selagi masih bisa dibagi ya terus disederhanakan sampai mentok nanti tidak bisa dibagi lagi dibagi dengan angka 3 oke okay. hasilnya 24 dibagi 3 8 nah 63 dibagi 3 hasilnya 21 oke okay. ini hasilnya dari 5 per 7 dikurangi 3 per 9 Hasilnya 24 per 63. Disederhanakan menjadi 8 per 21. Oke? Okay? Ya, itu ya. Mm -mm. Mohon diperhatikan dan mohon disimak. Sekarang, ke latihan. Ya. latihannya saja langsung oke latihan 1 6 per 9 dikurangi 2 9 titik-titik yang kedua 7 per 12 dikurangi 1 per 12 ini yang pecahan biasa berpenyebut sama ya sekarang yang penyebutnya beda nomor 4 per 5 dikurangi 2 per 3 sama dengan titik-titik